wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhuru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sa'imin sa'imat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita alhamdulillah berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan di mana banyak sekali amal ibadah yang bisa kita tingkatkan sehingga kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi teladan zaman, nabi menjadi panutan kita, nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita berhadap akan mendapatkan asyafa'atul ulma di yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah hikmah keimanan yang mana perlu kita lihat bahwa kesempatan berada di bulan suci Ramadan ini kita berarti sedang melakukan, menghadapi ujian-ujian keimanan, sehingga apakah keimanan kita semakin meningkat atau tidak ketika kita melewati bulan Ramadan ini. Maka kita perlu memahami adanya tingkatan-tingkatan keimanan sehingga kita bisa mengukur dan muhasabah diri kita sendiri pada golongan manakah keimanan kita itu. Yaitu yang pertama, tingkatan keimanan yang pertama adalah al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman seseorang yang tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Siapakah golongan yang imannya demikian? Inilah golongan para malaikat. Malaikat inilah mengapa tidak pernah bertambah dan berkurang keimanannya. Karena malaikat memang diciptakan oleh Allah menjadi makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa, tidak bermaksiat, dan tidak pernah melawan perintah Allah. Dan juga tidak pernah menambah imannya. Untuk apa menambah imannya? Karena malaikat memang diciptakan oleh Allah untuk selalu taat kepadanya, sehingga imannya tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Kemudian golongan yang kedua, hadirin hadirat rahimakumullah, yaitu al-imanu la yazid wa yanqus. Yaitu iman seseorang yang tidak pernah bertambah, tapi justru berkurang. Siapakah golongan atau tingkatan keimanan yang demikian? Dialah orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang yang sering berbuat maksiat, dan jauh dari tuntunan Allah. Bukannya melaksanakan perintah Allah, malah melanggar perintah Allah. Bukannya dia menjauhi larangan Allah, malah melanggar larangan-larangan Allah. Sehingga imannya ia akan tergerogoti. Imannya dia tidak bertambah. Imannya dia tidak bertambah dan malah justru imannya berkurang. Inilah golongan orang-orang yang banyak berbuat dosa dan enggan bertaubat. Dialah disebut dengan al-imanu la yajid wa yanqus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tingkatan yang ketiga adalah al-imanu yazid wa yanqus. Iman seseorang yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Inilah iman-iman kita, iman golongan orang-orang muslimin wal muslimat, iman golongan orang-orang awam seperti kita. Ya kadang-kadang iman kita bertambah, kadang-kadang iman kita berkurang. Tergantung apa? Tergantung bagaimana yang melingkupi seluruh kehidupan kita sehari-hari. Ketika dia mendapat banyak nasihat, ketika dia mendapat banyak ilmu, ketika dia mendapat banyak hal yang membuat keimanannya tambah, maka akan bertambah. Tetapi manakala ia tidak pernah mendapatkan nasihat dan tidak mendapat bimbingan, maka ia akan berkurang. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang awam, marilah sama-sama kita mencoba untuk tidak berkurang, tapi iman kita bertambah. Itulah golongan yang ketiga, yaitu al-imanu yazid wa yanqus. Dan golongan yang terakhir, yang keempat adalah al-imanu
yazid wala yangkus. Iman golongan ini iman yang paling hebat karena keimanannya selalu bertambah, bertambah terus, meningkat terus, berkembang terus, tetapi tidak pernah berkurang. Jadi yazid wala yangkus, bertambah tapi tidak berkurang. Siapa golongan orang-orang yang memiliki keimanan tersebut? Ialah golongan salafus soleh, orang-orang ulama-ulama soleh, tabi-tabiin, golongan para sahabat, dan golongan para nabi dan rasul. Mereka lah orang-orang yang hebat keimanannya, selalu bertambah, bertambah meningkat terus, sehingga mereka selalu dekat kepada Allah, taqarrub ilallah, sehingga derajatnya akan meningkat seperti bagaikan derajat malaikat. Sehingga apakah kita bisa meningkatkan keimanan seperti itu? Bisa, yaitu dengan cara kita selalu menambahkan ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan ini, dengan terus menambah sehingga iman kita menjadi iman yang golongan nikmat. Maka kita akan menghasabah diri, termasuk pada tingkatan yang manakah keimanan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.